Warga sekitar Kecamatan Kalipare Malang Jawa Timur dihebohkan dengan munculnya sumber air di Desa Kalirejo yang selama ini dikenal sebagai daerah tandus. Tak pelak, munculnya mata air ini menarik warga untuk berbondong-bondong melihat serta merasakan segarnya air tersebut. Sulitnya medan menuju sumber air tak menyurutkan warga untuk berdatangan. Warga yang ingin menikmati air sumber pun harus rela melepas alas kaki agar tidak terjatuh saat menyusuri jalan setapak. Kemunculan sumber air yang dinamai warga dengan nama sumber gabus ini, selain merupakan berkah bagi penyediaan air bersih warga sekitar, juga mendongkrak perekonomian masyarakat. Karena dengan banyaknya warga yang ingin mengunjungi sumber gabus, warga harus memarkir kendaraannya. Meski tidak dikenakan tarif masuk ke lokasi, namun untuk sekali parkir pemilik kendaraan harus membayar Rp2.000. Untuk pengelolaan lebih lanjut, warga desa sekitar sumber gabus akan melakukan musyawarah agar bisa bersama-sama memanfaatkan air untuk kebutuhan air bersih sehari-hari.